Pemirsa, tingkatan kesejahteraan petani Bupati Pamekasan melakukan tanam raya ribuan bibit tembakau di Desa Samatan, Kecamatan Propo, Pamekasan, Madura. Penanaman bibit tembakau yang dilakukan di ladang pertanian warga Desa Samatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, juga menambah hasil panen tembakau di Madura, khususnya di Pamekasan di tahun 2022. Bapak Haji Badrutamam, Bupati Pamekasan melakukan tanam raya ribuan bibit tembakau di Desa Samatan, Kecamatan Propo, Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada Sabtu siang, 18 Juni 2022. Sebelum melakukan tanam bibit tembakau, Bupati Badrutamam bersama Abdi, Amti, perwakilan setiap kabupaten di Madura serta kelompok tani melakukan penandatanganan petisi dengan tajuk Together We Grow, Selamatkan Mata Pencarian Petani Tembakau. Selanjutnya, Bupati Badrutamam didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, serta sejumlah kelompok tani melakukan tanam ribuan bibit tembakau di lahan pertanian milik warga desa setempat. Bupati Pamekasan Badrutamam menyampaikan, tanam raya tembakau tersebut diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan mampu mendorong industri hasil tembakau atau IHT. Selain itu juga, tanam raya bibit tembakau ini juga diharapkan hasil panen tembakau tahun 2022 nantinya semakin meningkat di Madura, khususnya di Pamekasan. Kalau tripartit ini bisa terus berjalan, semangatnya, semangat kesejahteraan dan persaudaraan, insya Allah kita ini akan semakin baik. Pemkab Pamekasan kini juga tengah menyusun Grandizing Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT. Karena KIHT adalah bukti nyata komitmen pemerintah kabupaten menyiapkan fasilitas ekosistem pertembakauan, sehingga terwujud kerjasama lintas elemen, instansi, dan organisasi. Kegiatan tanam raya bibit tembakau kali ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk kesejahteraan petani tembakau sebagai bagian dari prioritas pembangunan perekonomian masyarakat. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Yadi, Madu TV, mewartakan. Tetap lestari.